Selamat menonton sekali lagi rancangan Nona pada hari ini. Dan sekarang adalah segmen Dari Hati ke Hati, di mana saya sendiri akan mewawancara personaliti-personaliti yang kami tampilkan pada minggu ini. Dan topik minggu ini adalah tentang orang-orang kenamaan yang didera oleh suami mereka. Yang bersama kita pada hari ini, yang berbahagia, Datin Sri Rahayu, isteri kepada Datuk Sri Haji Naim, Haji seorang tokoh korporat. Haji Naim Mohsin, Naim Mohsin, nama suami Datin. Insya Allah betul. Okay, dan seterusnya adalah tidak asing lagi yang berbahagia lagi, amat berbahaya ya, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Isteri seorang penyanyi terkenal dan juga isteri kepada Datuk Khalid Muhammad Jiwa, seorang ahli korporat yang terkenal. Jadi Datin Sri Rahayu, kami diberitahu bahawa Datin Sri Rahayu merupakan seorang mangsa penderaan oleh suami Datin Sri. Apa yang Datuk Sri buat pada Datin Sri sebenarnya? Sebenarnya awak tahulah dia kan kaya semua. Jadi saya betul-betul nak kahwin dia untuk duit. Tapi kerana dia bakilah sangat, dia sampai tak kasih duit. Nak pergi jalan pun dia tak kasih duit. Jadi dia dera saya financially. Saya sekarang pokai gila. Itulah dia dera saya. Oh, dari penderaan tu bukan dari segi fizikal tapi dari... Bukan, tapi ini daripada segi kewangan dan... Tapi okey, Datin Sri, walaupun Datin Sri dera melalui secara financial, jadi bagaimana Datin Sri dapat wang untuk mendapatkannya? Lah, macam baju Gucci, baju daripada Salvatore Ferragamo ni. Betul-betul. Ini semua adalah barang-barang sponsor. Orang-orang tak tahu. Jadi yang penderaannya untuk kewangan, dan kewangannya akan menukar jadi emosi. Jadi sekarang saya tertekan sekali, macam bayar duit rumah semua. Tapi bayar duit rumah Datuk Sri yang bayar kan? Iya, tapi... Jadi bagaimana Datuk Sri dapat duit untuk ialah pergi mandrum ni semua kan? Orang tengok ujung dia, pipi dia, ya Allah. Mandrum ni semua kawan saya, kawan baik saya punya klinik. Jadi kita datang saya, kita lepak-lepak. Dekat saya mandrum semua, kita bawa-bawa kecil semua macam jadi itulah ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita dapat lihat bukan dari segi fizikal tetapi daripada segi apa tu kata orang, financial, kewangan dan akan juga jadi emosi yang akan terus menjadi jatuh ke dalam emosi. Dan seterusnya untuk yang ini saya terpaksa menutup aurat kerana dia seorang yang terkenal. Ya, baiklah, Datuk Sri Siti Nurhaliza, selamat datang ke studio Datuk. Selamat datang. Jadi kami dapat tahu yang kami semua tahu Datin Sri yang Datuk Khalid adalah seorang suami yang Itali sekali walaupun dia telah bercerai, isteri dia pertama dia tetap pergi Australia segala. Jadi apa sebenarnya yang Datuk Khalid dah buat kepada Datin Sri sebenarnya? Tak, bagus sangat cawak ni. Datin Sri, nanti sekejap saya tengah tanya kepada Datuk Sri. Maaf. Datuk Khalid ni sebenarnya dia insan yang istimewa sekali dalam hati Siti. Tapi Siti tak tahu actually cerita dia macam mana dia bercerai dengan suami dia. Jadi Siti ni semua cinta ni jodoh tak ke mana. Jadi Siti rasa bertuah dapat Datuk Siti, maksud saya, soalan saya apa nampaknya Datuk Sri sedih sekali Apa sebenarnya penderaan yang telah Datuk Khalid buat kepada Datuk Siti Nurhaliza? Cerita ni semuanya tidak betul. Datuk K tak pernah dera Siti, sepak ke Siti apa-apa ke, tak ada. Ini semua perbualan orang. Tapi dia tak dera Siti dengan cara seksual ke? Besar tak barang dia? Mesti besar kan? Siti tak tahu. Datuk sekalian. Okey, kalau sekiranya Datuk Khalid tak mendera Datin Siti Nurhaliza, betul? Tak mendera langsung kan? Then why on earth are you in this show, Datuk Siti? Saya dijemput untuk bertemu ramai, tapi topik hari ni Siti kurang pasti kenapa Siti dijemput ke sini. Tapi macam Siti macam stress dengan topik yang macam gini. Awak ada soalan lain untuk Datuk Siti? Cerita lain dengan Abang Siti. Datuk ada album terbaru coming up? Album saya sedang di pasaran, Dari Hatiku. Siti baru ada konsert di Esplanade di Singapura.
Datuk, it's Esplanade. Esplanade. Awak tengoklah YouTube banyak singlish-singlish saya keluarkan ni. Tapi yang ini not bad lah. Saya dah upgrade. Yalah. Jadi kembali kepada Datin Juraida. Rahayu. Datin Rahayu. Ya, apa pendapat Datin tentang suami-suami yang memukul bantai isteri mereka, Datin? Saya rasa ini semua menunjuk kepada pihak-pihak itu sendiri. Kalau dia maknanya bini dia tak kasih. Jadi bini-bini di rumah kasihlah suami awak, dia dah horny, kasih saja. Yalah, saya ingin menjelaskan sikit ya. Saya sendiri didera oleh suami saya keempat-empat suami saya mendera saya ya. Semua saya ceraikan. Yalah, kerana mereka biadab saya dipukul bantai, saya dibuang dengan minyak panas, dituang that minyak panas. Saya apa maksud anda? Datin Rahayu, saya panggil awak ke sini bukan untuk suka-suka tau. Datin. Telah ku tidur. La la la.